Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Noni dan bundanya Noni. Nah, Noninya ini lah. Saya kali ini ingin men-share pengalaman saya kemarin ya, membayar BPJS pakai aplikasi. Bukan aplikasi BPJS, tepatnya saya mengerjakan suatu aplikasi dan mendapatkan uang untuk membayar BPJS. Gitu. Aplikasi ini gratis, daftarnya gratis, sebenarnya serba gratis ya, apalagi kalau di rumah ada WiFi kan iman-iman. Jadi, 3 hari yang lalu saya itu ditelepon, nggak hanya di SMS saja, dia udah bosan SMS saya, udah bosan WA saya kali. Mereka itu menelpon saya ngomong bahwa BPJS saya nggak 3 bulan. Memang kan, padahal BPJS yang saya ikuti yang paling kelas bontot, kelas unyu, kelas paling lucu, kelas paling imut itu nah. Saya nunggak 3 bulan karena memang lagi sepi job ya. Mana lagi banyak kepentingan yang lain, maksudnya ada macam-macam yang lain lah. Jadi uangnya kepakai terus sehingga saya lupa bahwa saya itu pernah utang sama BPJS sampai ditagih gitu. Lalu teman-teman saya 40 hari yang lalu kan mengajak saya ikut kerja di aplikasi, namanya aplikasinya Fitup ya. Sorry loh teman-teman, jangan di skip. Ini saya nggak promosi, ini saya yang membagikan pengalaman saya. Siapa tahu ada teman-teman yang punya keluhan sama seperti saya, ada keperluan ingin membayar PLN kah, atau ingin membayar air, atau ingin membayar BPJS gitu, lalu ingin dapat uang sendiri sambil ngomong seperti saya, seperti tadi saya ngomong ya, ibu rumah tangga biasa, ini bisa ikut aplikasi ini teman-teman. Jadi kerjanya itu ringan sekali, hanya ngusap-ngusap HP aja, ngusap-ngusap HP 12 detik per kerja, jadi satu kali itu 12 detik, 10 kali sehari, waktunya 24 jam dan 40 hari. Itu nanti kita cairkan, terus kita bisa uangnya masuk untuk kita beli, membayar sesuatu yang seperti yang kita butuhkan. Nah terus teman-teman, kalau misalkan sangat takut ketipu, karena banyak sekali yang ngomong ini penipuan loh, jangan lupa. Jadi waktu pertama kali saya diajak pun saya bilang saya gak mau ikut karena saya tahu ini penipuan, saya bilang gitu. Tapi terus temanku bilang, udahlah ikut aja 40 hari nanti kalau memang itu dicairin aja gitu. Udahlah nanti tak buat bayar BPJS, lumayan. Akhirnya saya ikut 40 hari terus tak cairkan, tak buat bayar BPJS. Bisa 3 bulan bayar BPJS. Terus saya di rumah ini ada 4 orang ya yang punya KTP, saya sama suami sama anak-anak. Dan kami ke semua, karena syarat untuk ikut Fitup ini adalah harus punya KTP dan punya nomor HP yang aktif, karena nanti daftarnya lewat Telegram ya, yang harus pakai HP yang aktif. HP-nya harus Android loh ya. Udah itu kalau punya anak-anak katanya sih nanti mau dicariin kalau udah 80 hari. Kalau punyanya suami, dia udah agak lama ikutan. Dia mau dikembangin katanya sih mau buat beli yang lebih besar lagi. Yang jelas saya pribadi sudah membuktikan bahwa saya mencairkan uang itu untuk membayar BPJS. Jadi kalau teman-teman mau, silakan bisa daftar lewat saya atau bisa daftar lewat teman-teman yang kenal Fitup, karena Fitup ini adalah aplikasi yang sudah sangat booming ya. Pesertanya itu setiap hari nambah dan sekarang sudah ada 2 juta orang yang pakai. Terus kerjanya juga sangat ringan, sangat mudah dilakukan oleh semua orang bisa. Terus, cara kerja setiap harinya hanya seperti ini, teman-teman. Gak ada yang nggak bisa. Nih, buka aplikasinya tempat kita kerja ya. Begini. Tuh ya. Naikin terus. Naikin. Naikin sampai ketemu dengan. Nah ini dia, bulatan putih. Press pas di tengah. Ting. Sudah hanya seperti itu. Lalu sini cek. Sudah 5. Udah matiin tengah tank. Selesai. Seperti itu kerjanya setiap hari 10 kali sehari, waktunya 24 jam kali 40 hari. Oke, teman-teman ya, semua bisa. Kerjanya mudah sekali kan, hanya seperti itu, teman-teman. Kerjanya sangat mudah, sangat ringan dan semua orang bisa melakukannya kalau yang tahu rupiah. Udah gitu. Untuk diketahui, jadi aplikasi Fitup ini kita kerja di sini nih seperti kita menabung. Kalau kita tekun akan semakin banyak. Syaratnya memang harus tekun.
Tapi kalau hanya ingin untuk bayar BPJS saja, ya udah 40 hari kerja. Tapi kalau ingin ingin sampai bisa membeli sepeda motor begitu, yang lebih banyak lagi ya harus lebih tekun lagi. Ditekuni, ditelateni, ingat tetap gratis, teman-teman ya. Fitup disponsori oleh NU dan sudah legal, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau mau ikut. Kalau takut ketipu seperti saya, 40 hari cairin. Kalau memang punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, 40 hari tekunin lagi, tekunin lagi, tekunin lagi sesuai program yang ada di situ semuanya. Sudah like, subscribe dan share. Mungkin ada teman-teman lain yang punya keluhan seperti saya atau punya ingin punya penghasilan tambahan atau ingin punya tabungan, karena sebenarnya fitup ini sebenarnya macam tabungan loh teman-teman. Jadi kita kerja di fitup ini hanya usaha-usaha bape, tapi akhirnya memang uang terkumpul. Itu suami saya udah banyakan itu, suami saya udah banyakan. Kalau saya kan sama repot sama bisnis yang lain kan ada juga. Jadi fitup ini hanya untuk sambilan dan ternyata memang betul kok ada uangnya. Jadi teman-teman yang lain jangan tak tertipu. Jangan, misalkan ada teman yang ngomong begini ya, oh, jangan ikut itu penipuan. Udah, tanyain dia. Dia pasti orang yang nggak ikut. Orang yang nggak ikut pasti akan menakut-nakuti orang lain supaya jangan ikut juga. Karena orang gagal itu butuh teman, orang sukses juga butuh teman. Kalau orang yang gagal selalu diliputi ketakutan, dan seorang penakut akan melihat segalanya menjadi seperti hantu. Jadi teman-teman, coba seperti saya ini. Saya takut ketipu, takut sekali ketipu. Memang kan banyak sekali ngomong ini penipuan-penipuan. Tapi pada pokoknya saya bisa mencarikannya itu. Jadi oke teman-teman. Sekian dulu ya dari saya. Kalau memang berkenan silakan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih.